guys, come back with me in Saudi Vlog 10 ini. Kita bakal ke Aquarium of Western Australia. Yeay. Kita udah sampai, tinggal kita lagi mau cari si akuariumnya. Ya, kita mau cari. Di sini keren banget pemandangannya. Literally bagus banget pokoknya. If you guys wanna see, tuh lihat ya. Keren banget kan, kayak green-green-greenish gitu loh. Ya kan? Kayaknya di sebelah sana deh. Itu bagus banget. Water. Tapi di sini agak panas ya. Jadi kan enggak pakai jaket enggak perlu. Bilang aja. Kayaknya di sana, so kita langsung ke akuariumnya. Go through video. Guys, I'm finally here in the aqua. Yeah, yeah, yeah. So here we go. Ayo, masuk. So here we go. Ini akuariumnya. Tuh lihat banyak banget ikan-ikannya. Bagus. Tada, I'm here. Wow. See? It's really nice. So, langsung ke next video. Selesai ke the Aquarium of Western Australia. Dan kalau gitu sampai ketemu besok. Besok rencananya kita mau ke Caversham Wildlife Park. Yang di mana itu mini zoo gitu ya. Di sana kita bisa pegang koala dan kangaroo. So, see you tomorrow. Zoo yang kita bisa melihat koala secara dekat, juga kanguru. Ya sekarang aku lagi di kereta. Kalau kalian pengen tahu gimana sih zoo-nya dan ya gimana, so langsung aja go to video, oke? Okay? Di sini ada binatang ayam. Ayamnya kayak beda banget sama di Indo ya sih. Kalau di Indo kan agak-agak gimana gitu. Ah, baby rabbits. Yes, it's rabbits. Cuma terus habis ini kita langsung capcus lihat kangaroo. Guys, I'm finally here to White Man Park. Bye bye. Yay. Ini sekarang kita lagi mau ke dalam Caversham Wildlife Park-nya. Ini Sarah lagi nunggu shuttle bus-nya. Ya, sebentar lagi bakalan datang in a 15 minutes. So, if you guys interesting, dalam sini ada koala dan segala macamnya. Dan kita mau lihat kan? So kalian ikutin terus di vlog aku, jangan kemana-mana. Ini udah di Caversham Wildlife Park. Sekarang kita masuk ke dalam. Di sini kita bisa megang beberapa animals, tapi di sini juga ada yang bisa foto doang. So di situ ada Sam, tadi aku udah foto. Di sini lihat deh, ada namanya si burung hantu. Ada bird, terus ada binatang yang gede banget. Okay, I'm so weird here. I'm sorry for that. Kita ini namanya Tiger Wolf. Ternyata dia makanin apa itu nggak ngerti. These guys are related to Tasmanian devil, and just like the devil, they have a very powerful jaw and teeth. The size to power ratio, he has the second strongest bite in the world, second to the Tasmanian devil. So a bit of a nasty bite with this guy. Ngeri banget, dia makanin daging, kayak daging gitu. Terus di sini ada snakes juga tahu, tapi aku nggak berani. Nih, di sini ada snakes. Dan abis ini mau ke kanguru, kayaknya kanguru area. Terus jam 11:30 mau foto sama koala, meet the koalas. I'm so excited for that. So keep watching on my YouTube, keep tuning in deh di sini. Jangan lupa kasih thumbs up, subscribe, dan comment below part mana yang paling kalian suka dari vlog ini. Thank you guys. Ini namanya Tasmanian Devil. Itu dia binatang yang lagi tidur. Abis ini kita mau meet the koalas, terus sama sekalian megang kangaroo, kasih makan. Hai. Brandon, say hi. Hi guys, sekarang aku lagi di penguin area. Sekarang ini mau feeding the penguin. Nah, tadi aku udah meet the koalas. Kalau kalian mau lihat fotonya, aku bakalan posting di Instagram. So langsung cekit linknya di bawah ini. Nanti kalian bisa lihat langsung di Instagram aku.
soalnya tadi waktunya juga sempit, jadi cuma sempat foto-foto dan langsung pergi, nggak bisa sempat ngapain lagi. Dan di sini kita mau ke kangaroo areas, yang dimana kita bisa kasih makan kangaroo terus meet and kita sama kangaroo. Nanti aku bakal kasih share videonya pas lagi di kangaroo area. Jadi sekarang lagi di nah ini udah mau feed the penguins, so langsung get started, nanti langsung check it, kita ketemu di kangaroos areas. Jangan lupa subscribe, kasih makan kangaroos. Sini, hi kangaroo. Hi, 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 eat, eat, eat. Lucu banget kangaroonya. Tuh lihat tuh dia makannya habis. Cuteness overload. Hi guys, yeah, akhirnya aku udah selesai dari Caversham Wildlife Park. Dan jangan lupa terus videonya, terus komen below apa sih part mana atau binatang mana yang paling kalian suka dari wildlife ini. Dan nonton terus vlognya, karena vlognya nggak bakal berhenti sampai di sini. Mungkin masih ada lagi ya. Dan aku bakal ada di Australia 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi. So, makanya jadi keep watching terus aja di vlog aku ya. Sekarang kita lagi nunggu shuttle bus yang bakal nganterin kita balik ke sana. Terus kita udah deh balik ke Perth. Makasih ya udah ikutin hari ini kegiatan di Wildlife Park Caversham Middle Park. Di sini pokoknya keren banget. Dan kalau kalian ke Perth harus datang.